Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Terus sekalian, selamat ketemu dengan saya Kang Cenggu di channel YouTube Teratan TV. Kali ini saya berada di makam Gedung Kertosari. Niat saya adalah bersiarah ke makam Mbah Nggolo atau Yang Suro Menggolo. Saya melihat ada satu makam yang aneh di sini. Warnanya hijau dan panjang. Jadi dengan makam-makam yang lain ini ukurannya lebih panjang. Lalu saya dekati, ternyata di sini disebut Eyang Ponorogo. Tertulis Eyang Ponorogo. Nah, siapa beliau ini? Monggo kita simak di channel ini. Jangan lupa sedulur yang panjenengan baru menemukan channel ini, silahkan subscribe, like, dan berikanlah komentar. Sedulurku sekalian, satu komplek dengan makam Suro Menggolo, makam Putri Kuning, dan juga saudara perempuannya juga di komplek makam Mbah Wono. Nama komplek makamnya adalah Makam Gedong Kertosari. Di sini ada satu makam panjang. Anehnya, makam tersebut selain panjang yang di luar rata-rata, warnanya juga hijau. Setelah saya dekati, makam itu ternyata bertuliskan Makam Eyang Ponorogo. Di sini dituliskan dengan nama Eyang Ponorogo Jami Kodiriyah Nahdiyah. Mungkinkah ini beliau adalah juga pemangku sebuah torekoh atau majelis zikir, atau bagaimana? Saya kurang mengerti tentang keberadaan Eyang Ponorogo, dan saya juga tidak memiliki literasi atau catatan tentang keberadaan Eyang Ponorogo ini. Nah, mungkin panjenengan memiliki literasi atau catatan atau cerita tentang Eyang Ponorogo, saya mohon tuliskanlah di kolom komentar sebagai sarana diskusi kita bersama, dan kita berbagi ilmu pengetahuan kesejarahan. Sedulurku, inilah makam Mbah Ponorogo atau Eyang Ponorogo, yang di sini tertulis Jami Kodriyah Nahdiyah Misi Suworo Rono Ponorogo. Ini prosesnya terus demikian. Ini makam Eyang Ponorogo. Warnanya hijau, berbeda dengan warna makam-makam yang lain yang ada di pemakaman umum Gedong Kertosari ini. Kalau ini memang berwarna hijau semuanya ya. Keramiknya juga hijau. Cuma lantai dasarnya yang tidak hijau. Sedangkan yang ini adalah makam Eyang Putri Kuning, yang merupakan istri dari Bathara Katong, yang memang tidak dimakamkan di komplek makam Bathara Katong. Konon di makam Bathara Katong katanya menolak jasad Putri Kuning. Ini silahkan disimak di channel YouTube Tenatan ini, juga sudah saya jabarkan. Dan ini makam Nimas Wulansari yang juga saudara dari Putri Kuning. Dan inilah makam Suro Menggolo yang memang pengawal pribadi dari Bathara Katong. Ini berada di makam Suro Menggolo. Jadi di barat makam Suro Menggolo ada nisannya kayak gini. Dan ini termasuk hampir sama ya besarnya dengan batu nisan yang di makam Mbah Nggolo.
warnanya juga hitam. Nah, ini makan siapa ya ini ya? Teruskan, demikian dulu apa yang bisa saya sajikan. Ada kurang dan ada lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.